Wabarakatuh, selamat sore sahabat petani bijak dimanapun sahabat petani bijak berada. Mudah-mudahan rekan sahabat petani semuanya sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun, berkah selalu di bidang pertaniannya. Baik sahabat petani bijak ya, kebetulan di saat ini petani bijak ya ada di kawasan lahan baru ya. Lihat rumput-rumputnya, mudah-mudahan di lahan baru ini kita memperluas lahan garapan lagi ya. Memperluas lahan garapan lagi, mudah-mudahan selalu dan selalu berkah, terus dan terus kita bertani ya. Mood kita bertani lagi stabil nih sahabat petani bijak ya. Ini nih sahabat petani ya, jadi kita kan mau ngerambah nanti sahabat petani, kalau kita mau menggunakan alat potong rumput, kita kebetulan sekarang mau ngerambah ya. Jadi di pertanian ini ada beberapa season. Season pertama ya, trip pertama, tahapan pertama yaitu rambah ya. Rambah, bajak, bikin bedengan ya, nutup plastik mulsa sampai nanam. Jadi ada 5 tahapan. Yang pertama rambah, yaitu yang sekarang ini rambah ya. Kalau kita mau menggunakan mesin rambah ya, mesin potong rumput, diusahakan nih harus safety juga. Kalau pakai saya sepatu safety seperti biasa ya, pakai baju kita safety. Kalau mau masang baling-baling daripada pisau rumput ini, diusahakan si pisau rumputnya itu dicobain dulu digini nih. Nah, digini dulu. Nah, digini-gini dulu. Nah, kalau ada yang retak jangan dipakai. Yang banyak bahaya itu yang retak ya, guys. Nih, sekali lagi. Jadi banyak yang kecelakaan itu menggunakan pisau daripada ini ya, pisau rumput ini diginiin dulu kalau mau dipakai. Nah, digini lentur, aman, kalau aman. Nah, dibulak-balik ini. Jangan sampai ada yang retak. Ya, jangan ada yang rentak, ada yang patah. Jadi digini-gini dulu supaya aman. Itulah tips dari petani bijak, mudah-mudahan bermanfaat ya. Kita memakainya seperti biasa, kita safety, bismillah, kita buka lahan baru, mudah-mudahan berkah, ikutin terus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.